Selamat pagi. InsyaAllah pagi ni kita ada mini ride. Okey. Alhamdulillah, apa-apa pun kita syukurkan kepada kehendak Ilahi atas nikmat kesihatan, nikmat cuaca, sekejap sejuk, sekejap dia panaskan. Okey, insyaAllah pagi ni kita ada mini ride dengan grup e-scooter. Okey, insyaAllah doakan mudah-mudahan semuanya dipermudahkan, cuaca keadaannya baik, misi pergi dan pulang semuanya selamat, insyaAllah mudah-mudahan, amin. Okey, so kita teruskan perjalanan. So pagi ni janjinya di Maidin, tapi saya malas nak bawa kenderaan. Kita terus naik skuter ni, terus menuju ke tempat yang sepatutnya berkumpul. Okey, so dijangkakan hari ni yang confirm dalam 5 biji. Tapi wallahu alam, kalau ada penambahan tu alhamdulillah lah, bonus. Okey, apa-apa hal, kita doakanlah semoga dipermudahkan segala-galanya urusan. Waktu pergi dan pulang dilancarkan semuanya, insyaAllah. Allahumma amin. Dijangkakan perjalanan lebih kurang 50 km lah. 50 km lebih kurang lah. Kurang terlebih itu lebih kurang macam tu lah average ni. So apa-apa pun, safety first, helmet, semua rider mesti kena ada. Siapa yang tak ada, kita tak benarkan join. So hari ni kita punya plan lebih ke distance, jarak perjalanan. Mudah-mudahan tak adalah yang separuh jalan je. Tapi apa-apa hal pun bergantung pada cuaca juga. Kalau cuaca mengizinkan, insyaAllah dapatlah kita habiskan misi hari ni untuk finishing sampai habislah, insyaAllah mudah-mudahan. So hari ni dalam grup Fido lah. Okay, so ni geng-geng Ahbi ni. Alright, so tu Fizi baru datang. Ni Fizi baru sampai. Ngelat ni. Okay, so banyak juga hari ni, nanti kita update lagi. Ke checkpoint kedua, sebahagian lagi ada dekat sana. So insyaAllah kita menuju. So dari sini seramai 5 orang. Okey, di sana mungkin dalam 2-3 orang je kot. Okey, apa-apa hal nanti kita sambung lagi. So kita pun menuju ke tempat yang dicadangkan. So apa-apa pun, safety first, follow SOP. Tersasul. Okay, so kita pun menuju depan tu di Mutiara ni. So ada grup daripada sana juga. So insyaAllah kita berkumpul. So misi hari ni kita pergi ke area Gelam Patah juga, iaitu ke Kampung Sungai Melayu. Katanya ada asam pedas best. Best tak best, nanti kita tengok lah macam mana. Walaupun saya ni tak penggemar sangat asam pedas, tapi insyaAllah ini pun saja isi masa lapang tengah PKP ni kan. So insyaAllah lah, kita isilah apa yang patut. Okay, jumpa sekejap lagi. Daripada Mutiara ini, ini
Okey. Jom kita sambung perjalanan. Jangan lalu mana ni? Ni nak tinggal stadium ke tak? Eh, kata nak ambil gambar, ambil gambar dulu. Gambar stadium ah. Hari ni jalan in advance kita lalu. InsyaAllah mudah-mudahan selamat sampai. Mana yang grup depan diorang nak jalan-jalan dulu, kita tak apa, santai-santai di belakang. Alhamdulillah. Okey, viewer ini cantik. Kita pun nak cari yang tak nak ganggu public sangat. Kita masuk dekat kawasan-kawasan yang tak mengganggu aliran trafik. Okey. So ini dekat perumahan Iskandar. InsyaAllah santai-santai saja hari ini. Kita nak ngala. So ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depan je. Ha? Depan lah. Diorang tahu tak? Diorang tahu kan? Yang belakang tertinggal. Yang belakang tertinggal. Ha? Ada dua orang. Si Abi dengan ha. Tempo lah jatuh. Ha? Apa? Tempo jatuh. Tempo? Oh, handphone. Mana? Pecah. Tak grip ke? Oh, yang ham ni. La ilaha illallah. Tahu duduk belakang nampak konten tadi. Skuter jatuh tak? Skuter tak jatuh lah. Tak. Handphone je lah. Bang.
makan, jom kita sambung. Perjalanan. Alhamdulillah, menu kita tengah hari ayam masak merah. Ikan merah asam pedas. Boleh lah, puas hati. Okey, so ni pemandangan kampung. Boleh kita tengok view ketenangan untuk kita teruskan perjalanan. So far setakat ni ikut saya punya jarak, kita dah jalan lebih kurang dalam 28 km. So target average balik sampai rumah maybe 50 km lebih kurang. Okay, kita tengok sama ada tercapai ataupun tidak. Pemandangan baik, cantik, nice view. Seberang sana tak pasti Singapore ke Malaysia lagi, tapi so far cantik, alhamdulillah. Oh, sana Singapore. Okey, kita dekat sempadan Singapura. So, right kampung kita. Hello. Hello. Ni ada kubur lama. Wah, rumahnya kecil je. Yang paling mustahak adalah ini ni. Untuk tengok side mirror orang belakang sama ada keperluan untuk belok. Supaya tak ada masalah-masalah yang akan tidak dijangkakan. So alhamdulillah hari ni cuaca still looking lagi walaupun dah pukul 12:10. Alhamdulillah tak ada masalah lagi. So kita pun nak menuju ke jalan besar untuk pulang ke tempat asal. InsyaAllah mudah-mudahan cuaca pun nampak okey lagi. InsyaAllah lah, mudah-mudahan tak adalah tiba-tiba hujan turun ke. Santai-santai. Oda Garage Enterprise. So, mana yang kata dah ikut SOP? So far, alhamdulillah, semua okey. Dengan berhelmet lagi. InsyaAllah kita jaga kita. Mudah-mudahan semuanya selamat, dipermudahkan urusan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kalau ada momen-momen yang best, kita akan sambung lagi. Tuan, you ada pakai glove ke? Ada bawa glove? Apa?
Glove, glove. Ada tepi situ, siapa punya tak tahu. Okey. Oh, dia orang nak ambil kat dalam ni. Aduh. Cara eh. Tahu dalam filem 36 je. Kalau 24. Bukan turun tangga naik tangga lagi ada. Okey, kita keluar daripada Eco World. Pulang ke rumah. Dah selesai sesi photoshoot, sesi photoshoot. Kenapa dah dah makan asam pedas ni banyak noh. Salah-salah cakap. Okey, kita menuju pulang ke rumah. Okay, so mana yang masih kuat lagi, sudah ke depan lah. Kita santai-santai duduk belakang. Sebab perjalanan diorang sampai ke checkpoint first, kemudian baru diorang naik kereta. Okay, nanti kita sambung lagi. Senyap je kan. Gendang-gendung baik sikit. Sesi tukar nyawa. Okay, jalan. Dah nak sampai ke rumah. InsyaAllah. Okay. Andai kata ada lagi video-video yang menarik akan datang, saya akan share lagi. Okay, so harap masing-masing support dengan menekan button subscribe, like dan komen lah kalau yang sudi. Cukup untuk subscribe saja. Okay, so tak ada apa lagi yang nak di-sharekan. So dalam berapa ratus meter lagi dah sampai ke rumah dah. So insyaAllah next misi, katanya perancangan tadi nak ke Kota Tinggi Waterfall, tapi tak tahu bila. Mungkin kita tunggulah PKP dah selesai ke darada ke apa, kawasan Kota Tinggi. So yang mana terjejas teruk, insyaAllah sama-sama kita doakan supaya pandemik COVID-19 ni segera berakhir seperti sedia kala. Kita doakan juga mana-mana yang terjejas ekonominya, kesihatannya. Apa, semenjak dua menjak ni mudah-mudahan kembali pulih, be strong, banyakkan berdoa. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dipermudahkan urusan, InsyaAllah. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak yang sudi tengok. Nanti kita akan sambung ke video akan datang. Assalamualaikum.